Halo sahabat semua, kembali lagi di channel 3 Menit TV. Kali ini kita akan membahas tentang kabar yang sangat spesial dari pasangan yang sangat spesial, yaitu Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra. Namun buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya. Silakan sekarang juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona. Ya, hari ini Verrel Bramastra terlihat lagi bersantai bersama dengan Riza Syah. Ya, berjemur di pagi hari yang penuh dengan vitamin. Ya, hari ini Verrel Bramastra lagi menikmati suasana Bali yang sangat indah sekali bersama dengan para sahabat. Verrel Bramastra begitu bahagia menikmati momen-momen tersebut. Dan ternyata hari ini sang adik Atala Noval juga menyusul ke Bali. Dan dalam postingan dari Atala Noval menuliskan, "Semoga enggak jadi nyamuk lagi." Ya, nyamuknya Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Ya, hari ini terlihat Natasha Wilona lagi berada di sebuah tempat pusat oleh-oleh. Ya, punya temannya Natasha Wilona yaitu Aji Krisna, Aji pusat oleh-oleh Bali. Ya, terlihat Natasha Wilona juga bahagia menikmati tempat tersebut dan menikmati pemandangan alam sangat luar biasa sekaligus membeli oleh-oleh. Ya, sepertinya Natasha Wilona akan kembali hari ini ke Jakarta. Dan dalam instastory dari Natasha Wilona juga menuliskan, "Bye for now." Ya, sepertinya berpisah dulu untuk sekarang ini ya, karena kan Natasha Wilona ada proyek lain. Ya, semangat ya buat Verrel dan Wilona. Semoga selalu bahagia dan menjadi pasangan yang selalu diimpikan oleh banyak orang. Oke sahabat semua, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.